Assalamualaikum. Waduh. Yang agak aneh di sini, Pak. Kok ada rendang gitu loh? Ini rendang kan? Yang enggak aneh lah. Rendang itu kan masakan apa ya, nasional. Kelasnya udah dunia loh. Udah dunia. Kalau di luar negeri yang terkenal apa dua, Mas? Ya. Satu rendang, dua nasi goreng katanya. Iya kan? Iya. Dulu waktu sekolah di Australia kan gitu juga. Itu ayam rendang. Saya suka masakan Padang. Maka biasanya ada ini, ada cumi ubi. Cumi? Cumi itu apa? Pucuk ubi. Oh, pucuk ubi. Kan orang Minang bilang cumi ubi. Oh, ini mana? Cumi ubi. Terus sambal hijau saya suka. Nah, kalau yang di model Semarang ini yang saya suka. Ini apa namanya? Namanya ikan hiu. Ya bukan lah itu. Cumi itu paling enak. Sebenarnya ada yang enak, Mas, ikan manyung. Tahu? Tahu kan? Tahu. Ya? Tapi bumbunya agak-agak ini ya, apa ya? Agak unik ya rasanya ya. Pedes banget. Pedes. Iya. Pedesnya pakai banget sih. Iya. Ya. Itu yang di sini cuma. Awalnya makan apa tadi? Mau makan suka sih, Pak. Sudah makan tadi, Pak. Iya. Kayak bapaknya makanya di. Cuma lebih kurus bapaknya ya. Lebih kurus bapaknya. Ini saya kedatangan Mas Bima Arya, Wali Kota Bogor. Sebenarnya teman saya lama sih. Waktu saya jadi politisi, ini jadi pengamat politiknya. Tukang polster juga dia. Dan dia puling untuk dirinya sendiri, jadi wali kota ini. Jadi ada dia bagus. Apa ini? Rusak. Uncal, kalau orang Bogor bilang Uncal. Uncal. Dan ada Uncal, batik yang batik cukup Bogor. Bagus dari Bogor. Terima kasih sekali kunjungannya. Pak Wali. Ya, Pak. Pak Wali ini udah sering lama ke Bogor. Iya. Tapi udah pernah makan steak rusak? Udah pernah? Udah. Steak rusak, steak kanguru, udah coba semua. Tapi tahu kan kalau rumahnya dia di Bogor? Tahu ya? Bukan rumah, Pak. Mumpang aja. Rumahnya dia di Bogor, jadi Mas Gibran ini sebenarnya juga warganya. Mas Gibran, KTP apa? Solo, Pak. Orang Bogor yang sedang bertugas di Solo. Kita itu kan berkawan sejak masing-masing belum jadi kepala daerah. Setelah jadi kepala daerah lebih sering lagi ketemu. Ini kunjungan balasan, Pak Gubernur saya undang ke Bogor, datang gitu. Waktu saya sakit, Pak Gubernur tuh nyemangatin terus gitu. Jadi saya kesini tuh kunjungan balasan dan tadi ngobrol santai, ngomong politik iya, ngomong makanan iya, ngomong olahraga iya. Ya semuanya kita omongin. Kebetulan kami lagi baru selesai acara APEC sih. Ya, pertemuan Wali Kota Indonesia di Jogja, ketemu Mas Gibran. Ya, Mas Gibran mau mengantar katanya kalau mau ke Semarang. Ya udah, saya senang banget ditemenin Mas Gibran ke sini. Oke, selamat jalan. Sehat-sehat. Ya, terima kasih. Ya.